environmental studies and marine science, and also biology of education and science and engineering. Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 12 perguruan tinggi terkemuka di negara Taiwan, menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat. Program pertukaran mahasiswa bakal mengawali ikatan kerjasama tersebut, sehingga akan menambah wawasan mahasiswa ke dunia internasional. Kita mau bahwa setiap MOU yang kita lakukan itu ada implementasinya. Nah, ini yang kita coba akan kita implementasikan, diselenggarakan adalah program kerjasama pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa WLM ini kita coba nanti persiapkan untuk kita kirim kepada universitas yang sesuai dengan bidang ilmunya ya. Karena setiap universitas di Taiwan ini punya concern masing-masing. Sementara perguruan tinggi di Taiwan itu sangat senang bisa menjalin kerjasama dengan ULM yang menurut mereka mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tindak lanjutnya semoga dapat berjalan dengan lancar kerjasamanya, maupun itu pertukaran dosen atau pertukaran mahasiswa. Jadi semoga banyak mahasiswa yang bisa datang belajar juga di Taiwan. Tak hanya pertukaran mahasiswa, dalam nota kesepahaman juga akan berkembang pada program-program lain seperti riset bersama, publikasi, kemudian juga pertukaran dosen hingga guest profesor dan sebagainya, sehingga harapannya mahasiswa dan dosen ULM punya wawasan yang luas dan skala internasional. Firman Antara TV Portal Kalsel melaporkan.